Halo semuanya, kembali lagi di Mom Twin Channel. Yuk kita memasak. Hari ini saya mau bikin telur kriwil daun bawang. Bahannya juga mudah sekali loh. Ini ada daun bawang, telur ayam, garam, kaldu jamur. Ikutin videonya sampai selesai ya. Pertama kita potong dulu daun bawangnya. Kemudian kita taruh di mangkok. Masukin telurnya. Kita kasih garam dan kaldu jamur. Dan dikocok. Setelah itu panasin minyak goreng sampai mendidih. Baru kita masukin adonan telurnya. Ditunggu sampai matang. Minyaknya juga harus banyak ya, biar hasilnya jadi telur kriwil. Ini saya balik juga. Seperti ini jadinya telur kriwil daun bawang. Rasanya crunchy dan juga enak. Cara membuatnya juga lebih mudah kan? Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dipencet subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.